ketahui bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih 45.000 US dollar, kalau kita rupiahkan sekitar 800 juta, di mana tersimpan dalam berangkas pada apartemennya, kemudian hilang, dibongkar oleh tersangka. Setelah korban melapor ke Polsek Kelapa II, Polres Tangerang Selatan, jajaran Polsek Kelapa II melakukan penyelidikan, diketahui bahwa satu orang tersangka adalah seorang supir dengan inisial adalah saudara EH yang bekerja sebagai sopir pada korban.